Okay, dalam bab ni, okay, kalau kamu tengok di buku exam process skill kamu, ini perkara-perkara yang kita akan tengok di dalam bab tu lah. Benda-benda yang penting. Benda-benda penting ni sebenarnya dalam periksa dia nak tanya lah. Dia meliputi apa yang kita belajar dalam bab ni. Tentang stratifikasi atmosfera. Okay, stratifikasi atmosfera, lapisan-lapisan yang ada di bumi. Okay, lepas tu proses-proses yang ada di bumi, jenis-jenis batuan, semua ni saya dah tanya dalam Google quiz, Google form, saya dah tanya dalam quizi. Paling kurang kamu dapat gambaran lah apa yang kita belajar dalam bab ni. Saya nak gambaran tu je sebenarnya. Saya lagi tak tahu bab ni cerita bab apa, tulis tajuk bumi. Belajar apa? Benda tu yang kita belajar, struktur permukaan di bumi, apa yang ada di dalam bumi, proses yang berlaku di dalam bumi. Okey. Itu gambaran bab ni. So kamu, saya tengok cara kamu jawab tu kamu dah faham lah apa gambaran dia. So, saya go through sikit eh, secara laju sikit sini. Okey, saya kena sentuh juga kesian ke kamu. Okey, dah baca sendiri, saya go through sikit. Okay, dalam bab ni kita akan tengok sistem dan struktur bumi, bahan-bahan dalam bumi, proses-proses utama yang ada dalam bumi, fenomena geobencana. Fenomena geobencana ni seronok juga. Berkaitan dengan peristiwa-peristiwa bencana-bencana alam yang berlaku di dalam bumi ni, di dunia ni. Ini banyak. Seronok boleh bincang bab ni. Kalau tengok dalam video pun banyak. Okay, menarik, kamu boleh bagi idea. Sebab ni banyak yang berlaku sejak akhir-akhir ni lah. Usia bumi kita dah berapa lama, usia dia nak kiamat dah asalnya. Sumber-sumber yang ada di dalam bumi, okay, apa yang digunakan, yang kita boleh gunakan daripada dalam bumi, sumber-sumber tersebut. Kita sekarang ni pun tengah hidup dengan menggunakan sumber-sumber yang ada di dalam bumi. Okay, benda-benda tu yang kita akan belajar dalam bab ni. Okay, ini kamu baca sendirilah. Okay, siapa yang mula-mula meronda pusing satu dunia, okay, dan dia dapat buktikan bahawa bumi ni bentuk bulat. Ni kamu bacalah si apa, Magellan ni. Okay, di sini teruslah kepada sistem dan struktur bumi. Struktur bumi ni kalau kita tengok sebenarnya orang lukis ni bentuk bulat lah. Bulat. Kalau ikutkan logiknya, bumi ni dia katakan bentuk sfera, tapi dia agak, setahu saya dia agak bujur telur sikit. Bujur telur sikit, tapi dilukiskan bentuk sfera lah, bulat. Kalau kita tengok, kalau kita pergi tepi pantai kan, kita tengok macam daripada kalau kita pergi kalau perlis kan, kita duduk atas jalan tu, kita tengok ke laut, kita nampak macam bumi tu mengunjur, melintang straight. Macam bumi ni kita bayangkan macam mendatar je. Kalau kita naik kereta highway pun, kita tengok highway, kalau highway tu straight, kita membayangkan macam bumi ni, wuih, memang straight lah. Daripada Perlis sampai ke Johor. Daripada Johor pula naik ke Petabang, singgah Singapura. Daripada Singapura naik ke Petabang pula, pergi ke lain pula, straight je sebenarnya. Tapi sebenarnya kita sedang melalui satu bentuk yang spera. Bentuk macam tu, spera. Okay. Tapi kita merasakan macam bumi tu straight sejauh mata memandang, sampai jauh mungkin. Itu di pandangan kita. Tapi dah dapat dibuktikan bahawa bumi ni adalah berbentuk spera. Untuk bulat lah. Bumi terdiri daripada empat komponen utama. Ini kamu kena ambil tahu lah. Okay, dan cara nak mengingat dia pun bukan susah. Kamu memang kena ingat benda ni. Kamu memang kena ingat. Kita cuba cari jalan macam mana nak mengingat dengan mudah. Okay. Yang pertama, kita pi yang pertama, hidro. Hidro ni senangnya, hidro ni air. Ya, air, hidro. Semua orang tahu hidro kan. Hidro tu kalau kita sebut hidro, kita tahu air. Lepas tu geo. Geo ni kamu belajar subjek geografi kan. Kamu belajar subjek geografi. Jadi geografi ni apa? Kamu belajar geografi, kamu pun tahulah. Geografi kita belajar dengan bentuk muka bumi, apa-apa yang ada di atas permukaan bumi yang kita duduk nampak lah. Gunung ganang, lautan. Itu maksudnya geosfera. Ini hidrosfera, kawasan yang ada air semua, sungai, tasik, lautan yang terperangkap sebagai jadi ais. Okay, ini kawasan yang kita panggil sebagai hidrosfera.
Yang kedua geosfera. Kawasan-kawasan yang ada batuan-batuan, ada tanah, gunung ganang. Jadi dua cara dah mudah. Kamu nak ingat, ingat kawasan dayak, ingat subjek geografi. Yang ketiga adalah atmosfera. Atmosfera ni kawasan yang ada udara. Ha, atmosfera. Dan yang keempat, biosfera. Bio ni ingat benda kawasan yang yang ada hidupan lah. Macam subjek saya ajak biologi form 4 dan form 5, bio tu adalah bermaksud kajian tentang hidupan, benda-benda hidup. Benda-benda hidup daripada termasuklah hidupan haiwan, tumbuhan, manusia dan ada juga benda hidup yang kita tak nampak macam bakteria, virus. Itu benda-benda yang kita tak nampak tapi mereka adalah mikroorganisma, benda-benda hidup. Okey, itu kajian tentang kehidupan iaitu biologi. So zon yang keempat adalah zon biosfera, zon yang yang ada benda-benda hidup lah. Manusia, tu haiwan, tumbuh-tumbuhan, hidupan seni yang saya bab tadi ni. Okey, virus, bakteria, ada yang kecil-kecil lagi yang kita tak nampak. Macam amoeba, paramecium yang yang kita kena tengok dengan mikroskop. Itu semua adalah benda-benda yang hidup, hidupan yang seni. Okay, kita tak nampak sangat halus. Bukan pendidikan seni. Seni itu maksudnya halus. So siapa yang ambil pendidikan seni, pandai melukis, maksudnya dia kerja-kerja tu kena halus. Melukis tu kerja-kerja halus. Macam seni visual, seni tari. Siapa boleh menari dengan cantik tu maksudnya dia punya pergerakan tu kena halus. Dia tak ada kerah. Dia tak boleh panggil seni tari kerana badan dia kerah. Seni tu benda-benda yang halus, yang lembut. Ya. Alright, okay, itu lapisan-lapisan ataupun komponen utama yang ada dekat bumi kita lah. Kamu pun dah tengok lah dalam video. Okay, ini untuk lapisan atmosfera. Okay, kalau fokus dekat atmosfera pula dibahagi pula kepada beberapa lapisan. Okay, ekosfera, exosfera. Okay, exosfera dia duduk lapisan yang 480 km ke atas, paling tinggi sekali. Kamu boleh baca sendiri je ni tapi kita go through je lah. Dia ada gas-gas yang ringan seperti helium, hidrogen. Bila duduk paling atas ni, lapisan ni dia nipis. Okay, dia nipis. Udara pun tak berapa nak banyak dah. Di kawasan ni ada satelit lah. Satelit, orang letakkan satelit macam satelit untuk kita berhubung telefon. Okay, kita duduk dapat call. Siapa-siapa call, dia akan hantar daripada bawah ni lah. Okay, daripada bawah ni tembak ke atas. Tengok sini. Kita call daripada kawasan ni, dapat dari kawasan ni. Dia memerlukan satelit. Kita nak tengok orang main bola sepak. Okay, dipancarkan melalui astro. Jadi dia menggunakan satelit. Okay, contoh macam satelit ketenteraan. Okay, Amerika nak tengok kawasan-kawasan di mana, di Iraq, di Afghanistan. Dia boleh menggunakan satelit. Tengok daripada atas boleh nampak kawasan-kawasan negara-negara tersebut. Kita nak tengok cuaca, okay, info cuaca. Jadi semuanya menggunakan satelit. Dia boleh tengok daripada atas ni kawasan-kawasan di bumi ni dan dia boleh hantar maklumat kepada kita lah, kepada penerima. Satelit tu berada di kawasan lapisan eksosfera. Dan soalan bila boleh tanyalah di manakah kedudukan satelit, alat telekomunikasi diletakkan. Jadi di kawasan eksosfera lah. Ni ada di sini panggilan telefon, siaran televisyen. Okay, kita dah tengok channel-channel daripada Eropah. Okay, so dia memerlukan satelit lah. Ada stesen pemancar di bawah, dia hantar ke atas ke eksosfera, lepas tu di batas tu satelit tu akan pancarkan lah ke negara-negara yang nakkan siaran tersebut. Macam juga kita duk main telefon, WhatsApp, Telegram, semua macam tu lah. Dia perlukan satelit. Lapisan yang bawah sikit, okay, adalah lapisan termosfera. Okay, termosfera. Termo ni dia main daripada perkataan habar lah. Termo, termometer, termo. Ingat termos. Okay, ingat termos. Termos, ayat panas tu. Juga dikenali sebagai lapisan ionosfera kerana lapisan ini mempunyai ion-ion dia dapat memantulkan gelombang-gelombang radio. Gelombang-gelombang radio. Okay, wave, gelombang radio lah. Gelombang komunikasi.
ada aurora, jala-jala cahaya. Okey. Kamu boleh Google tentang aurora, dia cantik lah, dia nampak sebenarnya daripada waktu senja, tak sayang. Lapisan mesosfera, pembakaran dan penghancuran meteoroid berlaku di kawasan ini. Apa maksud pembakaran dan penghancuran meteoroid? Meteoroid ni dia macam, kan dia di angkasa lepas ni dia ada batuan-batuan di angkasa lepas, macam-macam jenis batuan. Okay, kadang-kadang batuan-batuan tu dia terlepas ke atmosfera bumi. Contoh macam ni, di atas ni ada batuan-batuan di angkasa lepas, ketul-ketul, ada macam-macam lah di angkasa lepas. Okay. Dia tiba-tiba dia boleh tertarik masuk dalam atmosfera bumi. Bumi ni kita kena ada tarikan graviti. Bila tertarik dalam atmosfera bumi, dia akan jatuh lah. Dia akan jatuh, dia nak turun ke bumi dengan kelajuan yang maksimum. Kita pun tahu benda daripada atas, dia akan jatuh ke bawah dengan laju lah. Tetapi kebanyakan benda-benda tu tak sempat sampai ke bawah. Tak sempat nak kena bumbung rumah kita. Tak sempat nak kena kita. Tak sempat nak menghantam permukaan bumi sebab bila dia sampai di lapisan mesosfera ni, lapisan mesosfera ni dia akan terbakar. Dia menyala. Sebab dia bergeser dengan udara yang ada daripada atas, dia turun. Bila dia masuk saja lapisan mesosfera ni, dia mula terbakar. Dia geser, dia panas kan? Panas. Oh, terbakar. Tapi dia padam. Sebab tu kita akan nampak kadang-kadang kalau kita bernasib baik, kita beruntung malam-malam langit yang cerah, kita boleh nampak, kita panggil dia macam tak bintang lah. Kita panggil dia sebagai meteorit. Dia menyala macam terbang, padam. Dia tak sempat jatuh. Dan ada juga yang jatuh ke bumi. Yang jatuh ke bumi ni bila dia menghantam permukaan bumi ni, dia boleh menyebabkan satu kawah yang besar lah. Kawah ataupun macam telaga yang besar. Banyak kawasan-kawasan di Malaysia tak ada lah, di negara-negara lain ada. Kalau kamu Google dalam internet, kamu boleh type lah taman meteorit daripada angkasa bila dia jatuh ke bumi, membentuk kawasan kawah yang besar berpuluh-puluh kilometer, ada sampai beratus-ratus kilometer bila dia jatuh hentam, berboom, korek tanah tu sedalam mungkin. Sampai keluasannya mungkin boleh sampai keluasan sampai dekat-dekat nak sebesar negeri Perlis pun ada, berboom jatuh. Tapi Alhamdulillah kita dijagalah, tak jadi dekat kita. Contoh saya tengok sini, alang-alang saya dah tanya, saya tunjuk dekat kamu, saya tak je sini. Kalau dia jatuh lah. Ini tajuk dalam tajuk tingkatan 3 kot. Ya. Taman. Meteor. Apa tu cakap? Alatnya ada lah. Ada ni. Ada. Gitulah. Kalau nampak. Ada di Malaysia rupanya. Tu dia. Rentaman meteorit di Malaysia. Bukit Bunuh, Perak, Pulau Langkawi. Ada rupanya. Saya pun tak tahu ada sampai di sini. Tu gergum jatuh jadi telaga. Ni hantaman meteorit dengan kawin ni gambaran saya lah, bukan dia pun sempat ambil gambar pun. Okay, tapi gambaran lah macam mana dia boleh berlaku. Bila dia masuk saja lapisan tu, tiba-tiba dia tak sempat habis terbakar. Agak-agak pasal apa dia tak sempat habis terbakar? Siapa tahu? Sebab dia laju sangat. Sebab dia laju sangat, betul juga. Tapi yang paling penting pasal apa dia tak sempat habis terbakar? Dia memang laju. Memang laju lah, tapi pasal apa dia tak sempat habis terbakar? Agak-agak. Siapa bijak? Ada yang habis. Dia terbakar tu dia jadi macam debu, dia jadi abu habis. Tapi ada yang tak sempat habis. Sebab apa? Sebab dia besar. Yes, very good. Sebab saiz dia besar. Dia tak dan habis. Bila dia tak dan habis, tak dan habis terbakar, berbum jatuh kena kat kita. Kita takut benda tu lah sebenarnya. Doa banyak-banyak lah. Okay. Macam-macam rupa yang biasa jadi. Saya tak tahu pula kata biasa jadi di Bukit Bunuh, Perak dan Pulau Langkawi ni pula. Nanti nak kena Google tengok lah berapa keluasan dia. Menarik ni. Ini info baru bagi saya yang saya tahu berlaku di dunia, di negara lain. Okay.
macam ni lah, kamu biasa tengok lighter kan, lighter kita dah petik, ceh, 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 keluar api tu kan. Ha, itu lebih kurang macam tu lah, batu dekat lighter tu, dia bergeser dengan benda yang macam kita duk picit tu. Ha, jadi bila dia bergeser benda tu, dia keluar lah api. Ya. Tapi kalau batu meteorit ni, dia bukanlah bergeser dengan benda lain, dia bergeser dengan udara. Ha, sambil dia turun tu, dia bergeser dengan udara pun, dia sudah mula terbakar. Ha, kes ni biasa berjadi dekat satu kapal angkasa yang membawa angkasawan nak balik ke dunia, ke dunia, balik ke bumi. Ha, dia jadi kerosakan apa tah. Jadi dia pun turun dengan laju dan kapal tu terbakar. Ingat saya mati kot, semua angkasawan tu mati. Saya tak ingat tahun bila. Dia turun ke, nak balik daripada sana lah, balik ke angkasa lepas. Sama dah satu ni, okay? Turun bawah tapi dengan kelajuan yang tak dapat dikawal, rosak apa semua, dia terbakar, hangit, meletup. Terkes dia lebih kurang macam ni lah. Tak ingat apa nama kapal, kapal roket-roket tu. Okay. Ingat saya, kes tu jadi waktu saya di sekolah menengah lagi. Umur saya waktu tu, saya SPM 1904. Saya rasa mungkin berlaku dalam tahun sebelum tahun 2000 macam tu kot. Mungkin 20 tahun yang lepas. Masuk soal abad. Sedih lah kalau baca tu dia tengok. Alright. Itu perkongsian tentang fenomena yang berlaku kat bumi kita lah. Okay. Seterusnya. Lapisan stratosfera. Lapisan ni sesuai dan stabil untuk kapal terbang. Ha, kapal terbang bila dia naik, dia akan masuk satu lapisan yang kita panggil sebagai lapisan stratosfera lah. Dia akan duduk situ cantik, stabil. Okay, dia stabil. Sebab kawasan tu seingat saya dia tak ada awan. Seingat saya lah. Tak ada awan. Dia kalau ada pun sikit-sikit lah. Okay, dia akan duduk atas-atas cantik. Gangguan apa? Dia angin pun macam kawasan tu macam tak ada angin yang macam kita di kawasan kita bawah ni. Yang bawah yang kita duduk ni, troposfera ni kosong hingga 13 kilometer ke atas. Contoh kepada sekolah kita, pi berseri ataupun pi dekat-dekat nak sampai kat Kuala Perlis tu, itulah jarak dia lebih kurang macam tu. Tapi ke atas lah, bukan tu ke atas. Jarak sejauh macam tu, kawasan tu ada angin, ada hujan, ada salji, kadang-kadang ada ribut. Jadi kapal terbang kena naik lebih tinggi. Dia naik lagi tinggi ke 13 atau hingga 50 kilometer ke atas. Tapi dia tak boleh naik lah sampai lapisan mesosfera ni, mungkin bahaya. Saya tak tahu lah, saya bukan jadi pilot kan. Tapi ini kawasan yang paling sesuai lah. Dia naik atas jadi stabil lah. Kalau kawasan duduk terbang di kawasan yang ada awan, ada hujan ni, terganggu lah penerbangan dia tu. Especially kalau ada ribut, dia naik ke atas. Saya biasa naik kapal terbang sekali seumur hidup saya. Saya biasa naik kapal terbang. Itu pun terpaksa. Kalau ikut saya tak mau. Saya pun takut je naik kapal terbang ni. Kamu tahulah di kapal terbang kalau duduk di atas, tiba-tiba balik pramugari kata kapal terbang mengalami kerosakan. Saya tak tahu nak buat apa lah. Ngucak lah kapal terbang tu kalau jatuh, pakai pi lah semua tu. Waktu je senang lah abang. Duduk di atas ketinggian yang sangat tinggi. Benda yang bawah jatuh pun dah tak sanggup berkecai. Saya naik sekali waktu saya dihantar mengajar ke Sabah tahun 2000. 21 tahun yang lepas saya dihantar untuk mengajar di Sabah. Sekolah pertama saya lah. Nak tak nak saya terpaksa naik kapal terbang daripada Kuala Lumpur. Di sana pengalaman lah. Walaupun takut, seronok lah dalam tu. Kita dapat merasa kapal terbang tu langgar awan, geduk-geduk-geduk rasa dia. Dia hanya dilanggar awan tu kita rasa sikit gegaran. Okay. Nak turun kena pakai ni, dia landing, pengalaman lah. Lepas tu pengalaman kali kedua waktu balik, mesti ni balik. Sebulan selepas tu saya dapat balik. Saya minta balik, paksa dia juga, jumpa menteri saya nak balik. Dia berbagi saya balik, saya balik. Lepas tu saya tak naik je lah. Lah ni pun kalau orang ajak pergi berjalan naik kapal terbang, saya minta maaf. Orang bagi free pun perasan saya tak naik. Saya takut. Bukan saya takut ketinggian, saya takutkan takut jadi apa-apa kapal terbang, risau. Tapi nak mati di rumah pun boleh mati. Tidak okey? Tidak okey? Di rumah pun boleh mati, tidak? Okey. Betul. Janganlah takut kamu muda ni. Tak ada apa lah kalau dalam, kalau dalam 1,000 penerbangan di dunia ni, satu nak jadi kecelakaan tu jarang lah.
Minta orang banyak-banyak. Rugi lah kalau orang offer. Okay. Nak buat rombongan pi England naik kapal terbang free percuma, takkan tak pi. Sobat naik kan. Okay, ini lapisan-lapisan yang kamu kena kenal lah. So stratospera, semua ada pera-pera depan ni. Stratospera, mesospera, thermospera, exospera. So the best way untuk kamu menghafal benda ni, kamu buatlah akronim, susunan nama, buatlah cerita-cerita apa. Contoh, tok saya makan apa-apa. Setengah pelajar ni dia cepat berfikir, dia buat karangan dia sendiri, dia tulislah di sini cara mengingat susunan dia. Jarak-jarak ni kena tahu jugalah. Sikit-sikit lah. Okay, agak-agak lah. Tulis tepi tu. Jadi kalau keluar dalam soalan periksa, kamu dapat tahu. Dia jarang lah tanya jarak tu. Tapi dia lebih kepada dia nak tanya apa yang ada di dalam kandungan tu. Ataupun dia tanya macam sahabat tadi lah, kawasan manakah yang sesuai untuk kapal terbang terbang supaya lebih selesa, lebih selamat. Dia tanya soalan yang bentuk macam tu lah. Okay, so ini tugas kamu lah. Kita ada satu lapisan yang penting di sini, tak boleh ditinggalkan, iaitu lapisan ozon yang menapis sinar ultra ungu daripada matahari sampai dekat kita. Kalau tak ada lapisan ozon ni, sinar ultra ungu, ultraviolet ni, ada tak di sini tulis? Ni dah sinar ultra ungu ni. Kalau dia tak tapis benda tu, sinar tu boleh sampai dekat kita dan boleh menyebabkan kita kanser lah. Kanser kulit, kanser mata dan sebagainya. Dia sangat bahaya. So dapat menapis lah. Sebab tu sekarang ni kita ada kempen ozone friendly. Okay, elakkan penapisan lapisan ozone. Macam mana elakkan penggunaan polystyrene. Kan kok putih-putih tu sekarang ni boleh kata diharamkan dah. Tak payah nampak dah lah barang polystyrene yang putih-putih dekat bungkus makanan, pinggan polystyrene. Semua ditukarkan kepada plastik. Plastik pun yang biodegradasi, maksudnya boleh dimusnahkan, terurai sendiri. Lepas tu gas-gas aircon kereta, gas-gas di dalam peti ais semuanya yang ozone friendly. Okay, spray-spray semua tu, gas tu ozone friendly. Kalau tidak, sebelum ni dia boleh menipiskan lapisan ozone di atas permukaan kita. So lapisan ozone tu dia akan tanya, duduk di lapisan mana? Duduk di lapisan stratosfera. Itu antara contoh soalan. Dia mungkin tanya, di kawasan ini terdapat satunya satu lapisan yang di lapisan ini terdapat satu lapisan yang berfungsi untuk menapis sinar yang membahayakan kesihatan manusia. Apakah lapisan tersebut dan dinamakan lapisan di mana lapisan tersebut berada? So kamu kena jawablah. Lapisan ozon, lapisan tersebut adalah lapisan ozon. Ia berada di lapisan stratosfera. Itu cara nak tackle soalan tu lah. Soalan kamu ni soalan yang agak susah, hebat, kena berfikiran lebih sikit. Soalan dia agak berbelit-belit. Okey. Seperti lautan. Okey, kita nak bincang lagi. Okey, last kali yang ni sebelum kita bincang modul tu, kita tengok lautan ni. Okay, ini dalam lautan. Sikit lagi. Sini. Okey, ini pengetahuan kita juga. Bila kita bergerak daripada kawasan yang rendah, contoh di permukaan bumi kita ni, okey, di kawasan sekolah kita ni, kita panggil kerak bumi lah, kawasan yang stratosfera, kawasan kita yang bawah sekali ni, troposfera. Bila kita naik ke kawasan yang lebih tinggi, aras yang lebih tinggi, kita panggil dia adalah altitude. Ini altitude. Ini perkataan yang kita kena faham, altitude. Bila kita berada di altitude yang lebih tinggi, contoh kita panjat Gunung Jerai. Okay, Gunung Jerai tak ada apa sangat lah. Gunung Everest. Lebih tinggi. Okay, altitude tu maksudnya ketinggian kita bertambah lah. Kesan dia yang kita akan rasa adalah tekanan udara semakin rendah. Semakin meningkat altitude, ni kena ingat ni, semakin rendah tekanan udara. Bila tekanan udara rendah, kita naik di atas tu kita akan mula rasa agak-agak senang bernafas ke susah bernafas bila kita berada di atas puncak gunung? Makin mudah bernafas ke makin susah? Susah bernafas. Memang susah bernafas. Memang susah bernafas. Sebab tu kalau berada di puncak Gunung Everest tu, kadang-kadang dia akan tercungak-cungak. Kadang-kadang terpaksa membawa tangki oksigen terlalu tinggi sebab tekanan udara rendah. Kita berada di kawasan kita ni,
kita bernafas dengan senang sebab tekanan udara yang ada ni membantu menolak oksigen masuk dalam lubang hidung kita. Jadi senang kita dibantu. Okay? Kalau di atas sana, tekanan udara yang rendah, kita nak tarik nafas tu susah macam kita duk paksa. Paksa masuk dalam lubang hidung kita sebab tak ada benda yang nak tekan masuk, nak menolak masuk udara di dalam hidung kita. Jadi kita macam sesaknya nafas, nak kena tarik, nak kena paksa udara masuk, oksigen masuk dalam lubang hidung. Tak ada siapa nak bantu. Itu lebih kurang maksudnya tekanan udara sana rendah. Dia susah lah untuk kita survive kat atas sana. Suhu juga semakin rendah apabila altitude meningkat. Sebab tu di atas puncak gunung, especially macam gunung Everest, kita nampak ada apa di atas tu. Ada apa di atas-atas puncak gunung tu bila suhu semakin rendah? Apa sebenarnya dia ada di atas puncak-puncak gunung Everest tu? Kita nampak apa yang putih-putih tu? Awan. Awan satu hal. Satu benda yang ada di puncak-puncak gunung tu selalunya yang putih-putih tu apa? Contohnya kalau no. Salji. Ya, yeah, no. Salji. Okay, sebab tu kalau orang nak naik tu dia pakai baju sejuk, siap-siap lah di atas tu. Memang bila kita naik ke kawasan yang semakin atas, altitude semakin tinggi, memang sejuk. Memang sejuk. Okay. Sebab tu kalau kadang-kadang kapal terbang bila naik kawasan atas terlalu tinggi, dia akan minta, okay penumpang-penumpang kita berada di kawasan berapa tinggi daripada permukaan aras laut, sila pakai topeng. Topeng oksigen, dia akan turun daripada atas, berdunguk jatuh. Pakai. Sebab kadang-kadang kapal terbang ni dia terpaksa naik kawasan yang atas sebab mungkin ada ribut apa semua, bila dia maklum macam tu kita rasa takut sikit lah. Sila pakai mask yang jatuh atas kepala tu. Pakai mask, mesti kena pakai lah. Sebab bila dia naik semakin tinggi, tekanan udara semakin rendah. Memang dalam kapal terbang tu dia ada dia punya sistem kontrol dia, bekalan oksigen, tekanan udara dalam kapal terbang tu, tapi dia pakaikan tu supaya nak orang kata apa, precaution lah untuk bersedia untuk apa-apa. Okay. Itulah kena faham konsep dia. Alright. Dan last kali sebelum kita bincang tu, stratifikasi dalam lautan. Ini zon-zon dalam lautan, cuma saya minta tolong kamu. Saya rasa buku kamu dah ada pembetulan ataupun tidak, saya tak tahu. Ada satu zon yang silap di sini dalam buku teks. Ini zon apa sebenarnya? Ada kawan-kawan contoh, saya rasa tak ada lagi. Nanti kamu betulkan. Ini adalah zon senja. Bukan zon tengah malam. Zon senja. Zon senja. Nanti betulkan dalam buku teks. Okey. Ini aras laut. Lah. Dia pun ada zon-zon dia. Zon yang boleh ditembusi cahaya. Zon yang langsung tak boleh ditembusi cahaya. Ataupun zon gelap lah. So kalau tengok sini, takutlah lautan ni. Okay, kita tak dapat bayangkan kedalautan yang amat-amat dalam. Okay. Dia, kalau kamu nak tahu, ada satu benda lagi yang sangat menakutkan di dalam laut, nama dia jurang. Jurang. Jurang tu di kawasan laut kita tak ada lah. Kita lautan di Malaysia ni lautan yang bodoh-bodoh, biasa-biasa dia. Dia ada lautan yang sangat hebat lagi, lautan Atlantik. Lautan Arktik yang sangat menakutkan. Okay. Yang ada benda yang kita tak tahu apa ada dalam tu. Dalam-dalam lautan tu ada benda lagi yang nama dia jurang. Jadi kalau kamu tengok lautan ni sangat menakutkan. Contoh setiap ya. Jurang. 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 Banyak jurang-jurang yang sangat menggerunkan. Tak ada laut dan contoh jurang Mariana. Kalau kamu sedang tengok cerita-cerita kapal selam kan, cerita-cerita orang putih banyak dia buat gambaran lah jurang-jurang yang di tengah-tengah laut tu tiba-tiba dia ada lubang di dalam tu yang sangat menakutkan. Ni. Dia kapal selam tu kapal lah lalu, kapal tak nampak lah kapal selam ke, bila dia lalu di bawah tu tiba-tiba di bawah tu ada lubang yang sangat dalam. Jurang yang paling dalam di dalam dunia. Di dalam laut tu, laut dah lebih dalam nak mampus lah. Dalam-dalam tiba-tiba ada lagi lubang yang dia macam terbelah di dalam laut tu. Tu nampak di bawah tu. Tak tahulah ada hantu raya ke apa. Tapi untuk pengetahuan kamu, di dalam, sedalam-dalam jurang di bawah tu yang mungkin berjuta kilometer dalamnya pun, ada spesies, ada makhluk Allah. Kehidupan yang hidup di dalam tu. Ya.
Jurang Mariana dengan kedalaman sehingga 11 kilometer dalam jurang itu saja. 11 kilometer. Okay. Dia tak campur dengan sampai ke dasar laut lagi. Dia ada di Mindanao. Banyak lagi jurang-jurang yang ada di dalam laut. Nampak? So, saya nak menceritakan bahawa permukaan laut ni kita manusia pun belum belum mampu mengkaji sehabisnya lah. Okay. Dan siap ada Tuhan ciptakan makhluk ikan yang ada lampu atas kepala lagu tu. Ikan elektrik. Dia boleh menjana lampu untuk suluh. Tak tahulah lah ni kot ada ikan yang boleh main handphone di bawah ni. Boleh main WhatsApp bawah tu. Dapatlah internet. Kita tak tahu ciptaan okay, di bawah tu. Ya, ada ikan. Memang ada ikan yang boleh menghasilkan cahaya. Okay, jadi kawasan tu jadi cerah. Itu keajaiban ciptaan Tuhan lah. Okey, zon permukaan atas ni adalah zon cetek. Okey, kamu baca nantilah. Sesuai untuk tumbuhan lah. Sebab ada cetek, sesuai untuk tumbuhan. Sebab ada cahaya matahari. Cahaya matahari boleh sampai dan tumbuhan tu boleh buat fotosintesis. Dia tumbuhan tu boleh buat fotosintesis. Dia boleh membebaskan gas oksigen. Gas oksigen tu bolehlah menyebabkan ada hidupan yang hidup di kawasan tu dengan banyaknya. Dan dia dapat makanan. Sebab tu zon ni sesuai untuk habitat tumbuhan. Dan haiwan berada dengan banyak di kawasan tu, zon permukaan. Okay, peta zon senja ni ada sikit cahaya. Kita pun kalau senja memang sikit je cahaya kan, cahaya tak banyak. Tumbuhan sukar, tapi tahap kedalaman ni untuk sesuai habitat haiwan-haiwan laut yang besar-besar. Okay, ikan jaws, ikan paus yang besar-besar, sotong raksasa, okay, sotong kurita yang gerabak-gerabak besar tu dan ikan-ikan paus. Nah, mereka lebih suka di laut dalam lah. Kawasan laut dalam ni kita panggil. Okay, sebab tu kita kalau laut-laut kalau-kalau kolej tu tak ada, itu bukan kawasan laut dalam. Ini kawasan laut dalam ni ikan-ikan yang besar yang menakutkan yang kita tengok dalam catatan putih tu. Okay, ikan tu bapak besar dah, takkan duduk di kawasan laut yang cetek-cetek. Okay. Dia kurang cahaya ataupun tak ada cahaya lah. Sebab ikan-ikan besar ni dia akan boleh pergi dengan cepat ke kawasan-kawasan yang nak cahaya, dia naik dengan cepat. Okay, dia benda besar kan, dia boleh hidup dengan mudah lah. Okay, dia boleh survive. Boleh ada daya ketahanan hidup dia. Bila masuk zon yang ketiga, zon bawah ni, okay, dalam lebih kurang kedalaman dia 1,500 ke bawah sampai 10,000 kedalaman ni. Okay, dia zon gelap. Mempunyai badan yang berkilau dan bersinar dalam gelap. Okay. Amat dalam dan tiada cahaya boleh sampai. Sampai tahap macam tu lah. Menakutkan lah. Zon gelap. So kalau kamu tengok sini, dia ada bagilah. Ni lebih kurang dalam 200 kilometer. Dia bagi meter. Bukan kilometer. Meter. Sorry. Meter dia bagi. Kosong hingga 200 meter. Tu kalau kamu tengok di track padang sekolah kita ni. 200 meter lebih kurang macam ni lah. Ini kita punya astaka, tempat kita duduk waktu tepuk tangan orang lari tu. Ni asrama tahun ni. Kita main kat atas sini, 200 meter tu jarak dia lebih kurang macam ni lah. Corner sikit sini. 200 meter lebih kurang macam tu lah kedalaman dia. Dalam juga tu. Okay. Dia buat ini. Kamu tolak tengok lah. 3,000 tolak 200. Lebih kurang 2,000 kilometer. 2,000 meter. 2,000 meter tu lebih kurang 2 kilometer lah. 2 kilometer tu daripada sekolah siasan sampai ke mana? Sampai ke Arau tak sampai kot. Arau lebih jauh kan, 2 kilometer jarak ni. Ni 3,000 hingga 10,000, ni lebih kurang 7,000. Lebih kurang 7 kilometer. Okay. So kalau tengok sini kamu boleh tahulah apa-apa yang ada dengan kawasan tu. Susunan dia. Okay, jadi tolong ingatlah. Okay, kita berhenti setakat ni dan kita juga kita bincang dulu kita punya jawapan latihan. Sebab ada lebih kurang dalam 10 minit, jom kita tengok modul kita. Okay, jom kita semak sama-sama. Okay. Alright. Kena pasti empat komponen utama sistem bumi. Okay, nombor satu. A apa? Tak tengok siapa. Hidrosfera. Hilang siapa. Tiba-tiba hilang. Okay, A adalah hidrosfera. Tak cantik ni, tak nampak.
A adalah hydrospera. Okay, good. Okay, kita cepat-cepat sebut je sebab kita nak ambil masa dengan hydrospera. B? Biosfera. Biosfera. Biosfera, very good. Biosfera. Ingat, ada benda hidup. Ini ada air. Okay, hidro air. Ini benda hidup, bio. Okay, ada gas. Ini kita panggil atmosfera. Okay. Pejal bumi kita panggil geosfera. Cepat sikit lah. Ni senang je ni. Okay, ingat geografi eh. Okay, seterusnya nombor 2 di bawah. Lapisan ni, ini pun senang je ni. Okay. Atas sekali apa? Exosfera. Betul exosfera. Okay, betul exosfera. Saya pun lupa dah. Exosfera betul kan? Nampak saya nak kata tua dah saya. Cepat lupa exosfera. Kamu nak bagi tak cepat lupa, makanlah kismis banyak-banyak. Exosfera, saya kismis tu mula-mula boleh lah makan 2-3 biji lepas tu. Exosfera, lepas tu termosfera. Makan kismis banyak-banyak, nak bagi kuat ingatan. Dan satu lagi, banyakkan baca Quran, kuat ingatan kita. Tak percaya, cubalah. Lepas tu mesosfera. Mesosfera, mesosfera. Lepas tu stratosfera. Last sekali apa? Troposfera. 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 Okay. So saya nak minta tolonglah, siapa boleh usahakan minggu depan saya nak tanya tengok, boleh tak cuba dapatkan satu ayat apa kita nak buat supaya kita mudah ingat. Okay, cuba cari tengok. Buat ayat nanti kongsikan dalam Telegram tak apa. Tiba-tiba saat ni tak ingat. Tak je tengok, cikgu saya dapat buat ayat satu cikgu. Tapi buat ayat tu kena ingat lah, jangan terbalik. No? Lagi buat ayat jadi terbalik, troposfera duduk di atas pakai P tak boleh lah. Mula daripada bawah lah, senang ingat kita duduk di bawah. Buat ayat. Apa tu saya makan tempe. Nanti buat sendiri. Kongsi dalam grup. Nanti seronok. Kongsi ilmu ni Tuhan akan bagi kita ilmu yang lagi banyak. Okay, percaya cakap saya lah. Lapisan manakah yang mengandungi bahagian sebahagian besar gas atmosfera seperti ini? Okey, ni lapisan mana? Senang saja. Troposfera lah, kawasan kita lah. Okey, sebab tu kita boleh hidup. Okey, ada oksigen. Bumi ni ada hidupan sebab ada oksigen. Sebab dia duduk di kawasan yang sesuai. Jauh tak jauh sangat daripada matahari, tak dekat sangat dengan matahari. Ada air, suhu yang sesuai. Sebab tu bumi dikatakan satu-satunya planet yang ada hidupan. Tapi saya terbaca itu ni yang terkini lah dalam, tapi tak tahulah kan, orang putih ni kadang-kadang dia goreng juga nak dapatkan publicity, nak glamour. Dia kata dia pun jumpa satu planet yang mungkin boleh sesuai untuk hidupan. Tak tahulah kat mereka. Okay. Sebab tu kita sebagai orang Islam, negara kita kena maju. Orang-orang macam kamu ni lah kena ada semangat untuk jadi saintis. Jangan harap kat mereka saja. Ni kita boleh kaji benda-benda yang baru. Macam menghasilkan vaksin. Sekarang ni kita dah mengambil vaksin daripada negara-negara luar. Beli vaksin, dapat sumbangan vaksin, tunggu vaksin. Tapi kita beli daripada negara-negara yang hebat. Mereka membuat vaksin. Apa mereka bubuh pun kita terima lah. Kita terpaksa lah. Saya dengar berita kemarin, Menteri Sains Teknologi itu kata kita mungkin boleh menghasilkan vaksin sendiri lebih kurang dalam 10 tahun akan datang. 10 tahun akan datang, cek sekarang 2021, lebih kurang 2031 nanti. Punya dah lama masa dia. Nak kerja beli ke orang kalau duit. Kalau negara kita boleh menghasilkan vaksin sendiri, kan cukup baik. Patut negara kita negara Islam. Kita dapat buat dengan sesuatu yang tanpa orang rasa ragu-ragu. Itu dah perlu adanya saintis, orang yang macam kamu ni. Belajar bagi minat, bagi faham. Okay? Jangan 10 tahun bagi saya cukup lama lah tempohnya. Mungkin lepas ni benda tu mungkin jangkaan sahaja, okay? Kita tak tahu. Itu saya kongsikanlah berkaitan dengan sains. Sebab tu Malaysia kita nak sains tu ramai orang. Ramai pelajar-pelajar masuk belajar minat sains tapi tak semua minat. Bagi latihan pun 3 orang je berhantar. Sorry tak nak, tak minat. Okay, tapi berjaya di bidang sains ni luas. Dan kalau berjaya dia punya income pun besar sikit lah sebab belajar teruk kan.
Okey, kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau berlaku di kawasan mana? Kawasan kita lah, troposfera. Troposfera. Kesan rumah hijau ni adalah kawasan, kesan rumah hijau ni dunia kita panas lah. Nak sebab lagu tu je lah. Dunia kita panas. Itu maksud saya bagilah maksud. Dia banyak penerangan dia. Penerangan dia berkaitan dengan pengumpulan gas karbon dioksida. Karbon dioksida tu banyak. Habar yang panas dalam bumi ni tak boleh terbebas keluar. Jadi kita jadi panas dunia kita. Sebab apa karbon dioksida tu banyak? Sebab pokok-pokok semua ditebang. Banyak asap-asap pembebasan karbon dioksida daripada pembakaran. Semua terbebas, terkumpul. Sebab pokok dah ditebang. Tak ada siapa nak ambil karbon dioksida tu. Kalau ada pokok, dia ambil karbon dioksida tu boleh buat fotosintesis. Dia bagi oksigen dekat kita. Jadi bila tak ada pokok, tebang nak buat rumah, nak buat bangunan. Yelah orang ramai nak buat bangunan, nak buat rumah. Jadi tidak ada pokok, tebang tak tanam balik. Jadi banyak karbon dioksida terkumpul daripada pembakaran, exhaust, macam-macam lah, asap. Jadi banyak terkumpul karbon dioksida. Habar yang panas dalam dunia ni tak boleh keluar ke angkasa. Sebab karbon dioksida tertutup. Ha, jadi kita jadi panas, itu panggil kesan rumah hijau. Kamu akan belajar dengan detail nanti. Umumnya dunia jadi panas lah. Bila panas ni macam-macam cerita lah. Tak sihat, ais mencair, ais di kutub utara cair. Jadi air di permukaan laut jadi tinggi, banyak kawasan tenggelam, banyak kawasan-kawasan rendah mengalami banjir, banyaklah fenomena yang berturutan selepas itu. Kita akan belajar di bab di belakang nanti ada. Okay. Penipisan lapisan ozon. Ini ozon kena tengok. Ozon di lapisan mana? 100? 100 fera. Saya pergi cepat sikit sebab kita dah pukul 9. Berarti jawapan Nasrunya ada termosfera. Lagi kamu masa apa? Masa apa Sakye? Ingat tak? PGPK kot. PGPK. PGPK Sakye main badminton je kot. Satelit komunikasi di kawasan exosfera. Ion memantul gelombang radio termosfera. Nanti check dengan jawapan kamu eh. Siapa yang tak buat lagi, tak apa dan salin je lah. Siapa yang buat tu dia ada kelebihan sebab dia belajar. Dia dapat kesan kesilapan dia. Siapa yang tak buat tu dia salin macam ni, dia rugi sikit lah. Dia tak menguji dia punya kemampuan otak dia. Pembakaran mentol ni di mesosfera. Dan yang last sekali termosfera. Okey, semak jawapan kamu nanti eh. Apakah hubungan antara altitude yang saya ada contoh tinggi rendah tadi ni? Okey, naik di atas gunung susah bernafas kerana udara rendah, suhu suhu berkurang jadi sejuk atas tu. Ingat, di atas gunung bila tinggi sejuk. Okey, jadi ketul ais. Jadi suhu berkurang lah. Suhu berkurang ni suhu jadi rendah. Okey, jadi semakin rendah jadi sejuk lah. Jadi susah bernafas. Susah bernafas ni sebab tekanan udara rendah. Ingat, tak ada bantuan udara dikeluar, tak ada. Tak boleh ditekan masuk secara automatik dalam hidung. Tu gambaran nak bagi kamu ingat macam mana tekanan udara rendah tu. Kadang-kadang kena terpaksa pakai tangki oksigen naik ke atas gunung untuk memudahkan pernafasan. Okay, semakin tinggi altitude, semakin rendah tekanan dan suhu udara lah. Tekanan pun rendah, suhu pun rendah. Okay, inilah sekali eh. Ini senang saja. Ini zon permukaan. Kita tengok banyak boleh jawab lah. Zon senja dan zon gelap. Di bawah ni. Saya cepat je lah. Saya ikut fotosintesis. Fotosintesis, lepas tu cahaya matahari. Ini makanan yang mencukupi dan suhu laut yang sesuai menampung banyak hidupan laut. Okey, ini zon gelap. Ini cahaya matahari tidak dapat menembus zon ni. Okey, nombor 4.
Pos sperma mencari makanan. Makanan seperti sotong raksasa. Ha, kan geng-geng duduk lapisan zon bawah tu. Okay, raksasa. Okay. Ha, kan pos duduk lapisan tengah tu. Zon senja tu. Ha, dia boleh mencari makanan lah. Sotong raksasa. Dia makan raksasa. Dia kecil-kecil. Dia tak puas dekat cara gigi dia dah. Takkan ikan pos nak makan ikan temenung. Dia takkan nak makan ikan bilis. Okay, lekat celah gigi dia. Jadi dia makan puas cari ngap sotong raksasa. Okay. Nombor 5. Zon ini amat dalam. Ini zon yang bawah sekali. Yang kelam tu. Zon gelap tu. Ha, tiada cahaya. Okay. Senaraikan 5 taburan air di bumi. Ha, ini kita tak banyak lagi. Tapi lah. Jawab teruslah siap-siap sungai. Ini kawasan yang ada juga tadi ni, kawasan hidrosfera tadi, sorry. Hidrosfera ada sungai, glasier, glasier awan, air bawah tanah dan salji. Okay. Ini 5 taburan air di bumi. Alright, kita dah lebih masa 94 minit. Untuk hari ni, sesuatu ni kamu cek dulu kerja kamu. Kalau kamu rasa tak faham tentang mana, boleh PM saya saja dalam grup. Kita bincang dalam grup saja. Jadi semua kawan boleh berkongsi maklumat. Kadang-kadang kita jangan ingat kita seorang tak tahu. Orang lain pun tak tahu tapi dia pun tak tahu nak tanya apa. Jadi kita kongsi maklumat. Apa yang kita tak tahu, jangan rasa malu. Kadang-kadang dia membantu kawan kita. Kadang-kadang benda tu pun saya tak tahu betul je. Kan? Bagus juga tanya soalan ni, saya pun kena cari. Ha, kita berkongsi macam tu lah. Belajar ni banyak kepada berkongsi. Untuk hari ni, saya stop dulu di sini. Kalau ada tugasan apa-apa, saya abanglah. Kalau tak ada tu, tak ada lah untuk kamu. Thank you so much sebab join kelas dengan saya ini. So, esok hari Jumaat. Lepas tu, Sabtu dan Ahad nanti saya bagi cuti lah 2 hari untuk kamu. Cukup? Boleh? Boleh. Boleh. Okey, terima kasih banyak. Jaga diri baik-baik. Rindu semua. Tak lama dia nak sekolah rasanya. Dia jaga kesihatan. Jangan seronok sangat walaupun dah disuntik. Okay, baru satu dos. Dua dos pun jangan seronok sangat lah. Okay, kita masih mutalah kes di polis ni tunggalangan naik turun. Saya pun takut. Okay. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Selamat belajar daripada rumah. Take care. Rindu semua. Assalamualaikum.